terjebak di akuarium. Aduh, bagaimana ya? Sepertinya harus minta bantuan Doraemon lagi. Aku pulang. Hah? Gawat, kalau ekornya bergerak seperti itu, tandanya dia tidak ingin diganggu. Oh iya, yang penting jangan sampai dia bangun. Aku cuma mau pinjam pintu kemana saja. Aku ambil sendiri saja. Kok ini? Ini kan sirup pengeras suara. Aku tidak butuh. Pancing tangan. Karpet kolam ikan. Kok yang keluar malah seperti ini sih? Pintu kemana saja keluarlah. Hei! Apa-apaan sih Nobita? Seenaknya mengambil alatku. Sebenarnya... Setelah turun dari lift, rasanya seperti muncul di dasar laut. Pemandangan dari balik kaca tebal ukuran raksasa, ikan-ikan yang sangat indah seperti di dalam mimpi. Wow. Tapi percuma saja kalau diceritakan. Huh? Taman laut itu memang benar-benar indah. Tapi kalau belum pernah ke sana, nggak akan mengerti. Maka dari itu, yang lainnya bilang supaya aku minta bantuan Doraemon saja, begitu. Dan kamu mau pancing sendiri dengan karpet kolam, lalu dikecilkan dengan senter pengecil, lalu mau buat akuarium sendiri. Lalu kamu mau masuk ke sana pakai kapal selam ini. Ini ide yang luar biasa. Iya, begitulah. Ayo kita buat lebih hebat dari yang diceritakan Suneo. Ayo. Kena. Sepertinya ini ikan besar. Doraemon. Aduh. Kamu tidak apa-apa? Sial sekali. Hari ini banyak hal yang tidak menyenangkan. Mustahil menangkap ikannya dengan cara begini. Ini harus dikeringkan. Kamarnya juga jadi basah. Pikirkan cara lain saja, Nobita. Lebih baik kalau ikan-ikannya dibuat kecil dulu. Tapi jadi tidak bisa dipancing dong. Caranya pasang jaring di kapal selam ini, lalu kita biarkan, karena di laut seperti ini, ikannya pasti ada banyak sekali. Yang benar. Sudah kembali. Mana ikannya? Lihat, ada sebanyak ini loh. Mana? Seekor pun tidak ada. Karena semuanya sudah jadi kecil. Maksud kamu ikannya yang seperti debu itu? Sama sekali tidak kelihatan. Pasti kelihatan setelah kita juga jadi kecil. Besarkan dulu kapalnya di karpet ini, lalu kita pindah ke akuarium. Ayo, naiklah. Lompat. Tuh kan, ternyata ikannya sama sekali tidak ada. Kita masih terlalu besar. Taman laut, tapi yang ini luar biasa. Bagus kan? Jangan-jangan itu? Itu ikan badut, lucunya. Kalau itu ikan buntalandak. Duri di tubuhnya sangat tebal, bisa sampai menembus kerang. Seperti jubah besi. Kalau itu? Itu mola-mola. Ikan itu bisa bergerak sangat cepat. Lihat. Itu ikan paus, bukan? Ayo ke sana. Besar sekali. Di antara semua hewan bergigi, paus ini adalah yang paling besar. Menabrak dinding akuarium. T
Tidak bisa. Mungkin mesinnya rusak. Kita jatuh ke dasar. Bagaimanapun kita harus keluar. Jangan. Sekarang ukuran kita sangat kecil. Ini sama saja seperti di dasar lautan. Jadi mustahil kita bisa ke permukaan. Ya benar saja, masa terjebak di kamar sendiri sih? Tenang, tidak perlu panik. Kan tinggal gunakan pintu kemana saja. Oh iya, untung saja. Aduh. Ada apa? Kantongnya ada di meja. Nobita, tolong ibu sebentar. Ibu, tolong! Ibu, tolong kami! Pergi kemana anak itu? Hah? Apa ini? Ada apa ini? Kalau sudah pulang, awas saja nanti. Habislah kita. Nobita sedang tidak ada di rumah. Silakan tunggu saja di kamarnya ya. Maaf mengganggu. Dia sedang pergi kemana ya? Jangan-jangan dia pergi duluan dengan Doraemon. Awas! Bukan begitu! Shizuka! Kita terlalu kecil. Teriak sekuat tenaga pun percuma saja. Oh iya! Aku punya pengeras suara. Kalau minum ini, mereka bisa lihat. Satu, dua. Tolong! Sepertinya ada huruf. Long to, maksudnya apa ya? Hai, Shizuka, Giant. Lagi-lagi huruf yang muncul. Giant, si hiu. Apa sih maksudnya? Kita selamat. Terima kasih. Kalian sudah menyelamatkan kami.